Oke okay guys, welcome back to Daily Charting with Toshi di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, okay, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,64%. Akhirnya ada hari hijau juga ya walaupun baik lagi tipis. Dengan total market cap mencapai di 1,43 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin kembali di angka 31.500-an dengan peningkatan sebesar 1,5% dalam 24 jam terakhir. Lalu Ethereum, dia meningkat kurang lebih 2,5% dengan 2.300an. BNB di 321 dengan peningkatan sebesar 3,44%. XRP juga naik sekitar 3,2%, soalnya 4%, dan seterusnya. Rata-rata cukup oke. Okay. Tetapi seperti yang kita bisa lihat, Terra USD masih belum 1 dolar. Ya. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah apa? Ini sepertinya mempengaruhi ke Terra Luna. Ya, kita bisa lihat Terra Luna drop lagi sebesar 49%. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya baru saja berubah 50% dengan angka di 15 dolar lebih 16 sen. Ya, jadi uh, Luna ini cukup berantakan ya. Nanti kita akan ada update juga karena bisa dibilang uh, news kita pada hari ini adalah update mengenai Luna ya. Lalu nah, sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk untuk Bitcoin, kita bisa lihat bahwa dia uh, minimal ya, minimal dia bisa mempertahankan 30.000. Tetapi pada faktanya kita bisa lihat dia belum bahkan masuk lagi ke Bollinger Band. Kita bisa lihat weekend cukup tinggi sampai ke daerah 32.600-an, tetapi close-nya masih di luar dari Bollinger Band. Ini artinya menunjukkan bahwa para buyers, ya, para bulls kurang momentum. Ya, walaupun volume-nya oke, okay, tapi momentumnya nggak dapat. Ya, jadi, uh, jadi tentunya ini concerning, ya. Dan kalau kita lihat juga, ya, uh, probability seperti apa. Yang pertama ada saja probability yang mungkin apa ya, yang cenderung lebih bullishnya adalah dia terpantul di sini dan kembali retest trendline line di sini ya kita perpanjang tentunya trend line ya kita perpanjang. Nah ada kemungkinan dia bisa bounce di sini ya lalu retest daerah sini. Nah tetapi permasalahannya ya walaupun dia retest ke sini dari sejarahnya kalau kita cek di weekly di siklus sebelumnya yang terjadi apa sama ya dia drop dia rebound dan apa ke reject lagi dan saat reject apa yang terjadi kapitulasi akhir Uh, jujurnya ini semakin menyeramkan karena semakin mirip dengan 2018 ya sama-sama sudah jebol trend sama-sama sedang retest satu support nah sebelumnya dia loncat dia naik lagi ke atas dan retest si trend di sini nah pertanyaannya andaikan skenario ini terjadi dan dia retest apakah dia akan reject juga dan mengikuti pola 2018 atau tidak itu yang pertama, ya. Ada juga kemungkinan kedua di mana langsung jebol. Kalau langsung jebol, ya, alias mungkin kerijek oleh MA20, ya, MA20 di forward hourly chart, terpukul dan akhirnya close daily di bawah dari 29.000, ya, 400 an Siap-siap. Ada kemungkinan besar Bitcoin akan benar-benar legit masuk ke winter. Nah, tentunya apabila senario pertama ini akan mungkinnya bisa dibilang sideways dulu di sini berapa lama dan retest. Itu senario pertama, ya. Nah, senario kedua, kalau langsung jebol, ya kemungkinan besar kalau kita lihat for hourly yang akan menahan, ya, lalu dia akan close daily hari ini di bawah 29000 Itu adalah senario kedua yang lebih bearish. Ya. Uh, dan ya, baik lagi, ya, walaupun senario pertama terlihat cukup bullish, tetapi uh, secara data di siklus sebelumnya, Bitcoin ke-reject oleh trendline. Mungkin nggak kali ini nggak ke-reject, mungkin nggak ini nembus. Mungkin, ada kemungkinan. Tapi, yang bikin gua concern adalah sampai sekarang secara pola cukup mirip 2021 sekarang dengan di 2018 kalau sampai benar-benar terjadi lagi seperti di 2018 ya siap-siap kemungkinan akan kapitulasi lagi tapi setelah kerijek. reject gitu ya jadi eh, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya untuk detailnya nanti kita akan bahas lagi di belakang sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya oke okay, dan kita akan lanjut ke newsnya yaitu adalah update mengenai Luna ya kita tahu bahwa Luna drop sebesar 50 persenan ya kemarin lusa drop sekitar 50 persenan sekarang drop lagi sekitar 50 persenan ya, dan total drop dia dari tanggal 9 Mei sampai sekarang itu sebesar 77 persen ya luar biasa bikin mual dan ya buat kalian yang, uh, buat kalian yang tahu ya gue masih ada Luna tetapi buat kalian yang terus ngikutin dari JVT, tahu bahwa gue sudah take profits dua kali kurang lebih di daerah 100 dolaran Ya, jadi ini sekali lagi juga pengingat bagi kalian sebagus apapun proyeknya, sebagus apapun timnya, waktunya take profits, take profits, ya. Nah jadi untuk sekarang kita bisa lihat bahwa ya ini udah lewat ya, sudah lebih dalam daripada ini. Nah jadi kita tahu bahwa Terra Luna ya itu memiliki stablecoin yang paling terkenalnya adalah USD. Nah, USD ini sekarang sedang berusaha untuk dibenarkan karena dia harusnya stay di satu dolar. Tetapi sejak minggu lalu ya ini basically off pack ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, mereka sedang mendeploy Bitcoin reserve mereka ke markets untuk meningkatkan harga USD. Nah, tetapi kita tahu bahwa kemarin belum berhasil, bahkan sampai terendahnya sampai di 69 sen dropnya. Ya. Sekarang udah lebih mendingan ya, sekarang udah di daerah sekitar 83 sen. Nah, tetapi ternyata seperti yang kalian tahu ya, ada peluang arbitrase di uh, Luna Ecosystem. Ya, buat kalian nggak tahu caranya adalah seperti ini. Untuk ngemin satu dollar worth of, eh, sorry, uh, untuk min satu USD, kita butuh satu dollar worth of Luna. Ya, jadi ya itu dia makanya kenapa disebutnya algoritma. ini adalah vice versa. Kalau lu punya USD dan lu ingin dalam tanda kutip arbitrase, apa yang akan lu lakukan? Yang akan dilakukan adalah memban USD-nya dan dijadikan ke Luna. Nah, permasalahannya apa yang terjadi setelah itu? Supply Luna akan meningkat. Dan kita tahu supply demand, apabila demand stay, dan supply-nya meningkat, yang terjadi adalah harga drop. Nah, masalahnya, demand-nya Luna sedang turun. Supply-nya bertambah. Yang terjadi apa? Smackdown. ya, Drop luar biasa. Parah. Uh, jadi benar-benar Luna ini seperti sudah jatuh dari tangga-tangganya. Eh, meniban badan kita dan meledak tuh tangga kesannya ya benar-benar hancur ya nah jadi sekarang ya tentunya kita nggak pernah bisa tahu apakah benar-benar dia bisa selamat atau tidak ya semoga saja bisa ya kita lagi tunggu nih sekarang Dokon sedang mengatakan bahwa mereka kan ada recovery plan untuk USD kita lihat apakah dia bisa berhasil atau tidak ya dan jujurnya yang lebih concerning buat gua adalah USD-nya kalau USD-nya bisa selamat Luna kemungkinan bisa selamat tapi kalau USD-nya tidak selamat, sudah menurut gue Luna tamat secara ekosistem. Ya, walaupun mau dibilang apa, mau dibilang ini mungkin karena diserang dan lain-lain, tapi still, ya bisa saja orang akan lose trust terhadap Luna ekosistem. Ya, dan bahkan kita lihat di sini Janet Yellen yaitu Menteri Keuangan lah, simpelnya ya dari uh, Amerika Serikat, dia bahkan mention di dari Terra USD ini dan dia menyatakan bahwa ini salah satu alasannya kenapa kita harus meregulasi lagi stable Saya Jadi Huh, ya ini luar biasa bikin deg-degan. Ya, dan seperti yang kita tahu, uh, Kopando dari Dokon, ya kalian bisa coba cek Twitter. Dia memang sedang akan, ya sedang akan mengunveil plan untuk recovery USD. Ya, jadi baik lagi kuncinya adalah bukan di Luna. Luna mau drop separah apapun, gua nggak terlalu ekstrim peduli karena yang lebih penting USD-nya. Kalau USD-nya selamat, Luna masih punya kesempatan. Tapi kalau USD-nya mati, Luna kemungkinan besar, ya, probability-nya like 90% is gonna be dead, ya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan, semoga saja Terra ekosistem bisa kembali oke okay lagi. Oke, okay, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Ya, seperti yang sudah kita katakan di depan, Bitcoin benar ada rally, tetapi kalau kita lihat dia bahkan kemarin masih belum berhasil masuk ke Bollinger Band. Ya, artinya apa? Memang artinya ini oversold. Tetapi yang bikin serem adalah weeknya. nya ya nya cukup tinggi. Ini menyatakan bahwa kemarin ya buying pressure-nya ini kalah dengan selling pressure, ya. Walaupun volume oke, okay, ya. Volume bahkan lebih besar daripada hari kemarin ya secara ya uh, volume uh, selling ya. Tetapi pada faktanya dia masih reject. Ini cukup menyeramkan, ya. Nah, tetapi ya minimal ya, minimal dia tidak jebol ke bawah dari 30.000. Ya, bahkan kalau kita lihat close dan open-nya semua masih di atas 30.000 walaupun sangat tipis ya. Dan kalau kita lihat secara probability masih ada kemungkinan ini menjadi double bottom ya. Kalau double bottom ya sudah berarti ini benar-benar legit bisa lanjut lagi ke atas ya. Nah, tetapi kalau ngomong sekarang ya dengan apa namanya fundamental seperti sekarang the FED masih hawkish Lalu juga uh, hawkish maksudnya gini ya, uh, maksudnya interest rate masih terus dinaikkan ya. Lalu juga kita bisa lihat Rusia belum selesai-selesai. Luna juga masih belum selesai. Karena kita harus ingat ya, Luna masih memegang cukup banyak Bitcoin. Masih singkat gue berapa? Kayaknya antara masih miliar atau 200 juta US dollars dan tentunya apabila itu terus dibakar oleh Luna ya bukan dibakar lebih tepatnya di land lah ya di land itu akan terus membuat selling pressure lagi bagi BTC ya karena lagi-lagi seperti yang gue bilang Terra Luna masih jauh dari aman. Ya, mereka masih harus membawa USD mereka kembali ke satu dolar dan membuat satu dolar itu tetap stay. Ya. Jadi ya jujur, market sekarang walaupun masih ada kesempatan, tetapi secara overallnya cenderungnya lebih bearish. Ya. Jadi baik lagi, PR terbesar dari Bitcoin adalah mempertahankan $30.000. Ya. Dan bagi kalian yang ingin averaging untuk Bitcoin, ya tinggal di satu tempat situ saja. For now, ya di daerah $30.000. Setelah itu tembus, andaikan itu tembus, dan benar-benar tembusnya seperti ini. Tembus, retest, dan jebol lagi ke bawah. Siap-siap. Itu winter, menurut gua ya Dan kalau itu winter, targetnya kemana? Lagi-lagi MA200 di weekly. Ya, ya alias sekarang di sekitar daerah 21.800-an. Ya. Jadi, mungkin kurang lebih, andaikan kalian masih punya peluru, ya persiapkan antara di daerah dua situ. Oke, okay, dan selanjutnya Luna. Ya, untuk Luna kita bisa lihat luar biasa hancur ya. Dalam seminggu ini Luna turun sebesar kurang lebih berapa persen ya? 70 something persen ingat gua. Yes, sekitar 78 persen atau kalau mau dibulatin sekitar 79 persen. Hanya dalam kurun waktu seminggu. Ya, tentunya ini adalah anomali, ya. Lagi-lagi naiknya anomali, turunnya pun anomali, ya. Dan uh, ini anomali tentunya disebabkan karena yaitu ya video yang kemarin gue sudah jelaskan yaitu adalah uh, serangan yang memang seperti ditargetkan terhadap ekosistem Luna ya. Ya bisa dibilang mungkin beberapa orang bilang juga Dokon mungkin terlalu apa ya sompral ya di mana dia bilang dia akan apa me menghabiskan Dai lalu juga sompral dia apa namanya kesannya kayak bikin banyak musuh lah ya. Jadi mungkin ya ada benar juga banyak orang yang mungkin menargetkan si Terra Luna ini ya. Yeah. So for now ya bisa dibilang secara TA dia jebol parah. Dan uh, bisa dibilang di sini dia sebenarnya ada resistance. Eh sorry, di sini ada support sih ya. Itu support yang terbentuk dari ya Agustus 2021 lah kurang lebih. Tetapi jujurnya menurut gua ya, ini secara teknikal nggak akan terlalu ngaruh terhadap Luna. Karena yang bisa dibilang yang akan bisa menstop ini semua adalah apabila UST mulai stabil. Ya, dan menurut gua, justru yang penting untuk Luna adalah bukan price action dari Luna itu sendiri, yaitu adalah dari peg USD. Apabila USD benar-benar nggak bisa balik lagi ke satu dolar, sulit untuk Luna bisa, dalam tanda kutip, sembuh lagi. ya Alias bisa bangkit lagi. Tapi apabila USD-nya bisa kembali on pack dan kembali stabil, probability untuk Luna kembali naik masih cukup oke. Okay, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna ya. Dan kalau gua pribadi, gua akan stop dulu beli Luna sampai USD kembali ke 1 dolar dulu dan stabil di 1 dolar. Sebelum itu, gua akan pertimbangkan untuk tidak dulu nambah posisi lagi di Luna. Oke, okay, dan selanjutnya kita balik lagi ke BNB ya. Nah, untuk BNB overall oke okay. ya, overall oke, okay, tetapi kita bisa lihat masih belum berhasil masuk ke Bollinger Band. Ya, jadi karena dropnya terlalu parah pada tanggal 9 Mei, cukup sulit untuk BNB kembali lagi langsung masuk ya, walaupun hari ini opennya di dalam sih ya. Jadi untuk sekarang ya BNB masih ada sebenarnya support ya masih ada support yang pertama mungkin lu buat yang agresif bisa pertimbangkan di 308 dolar ya itu bisa saja walaupun kemarin jujurnya kita lihat historically speaking nggak kuat ya tapi buat buat yang agresif mungkin boleh-boleh aja ya tapi gue ingatkan lagi jangan terlalu besar ya apalagi futures dengan over leverage ya please not now ya. Nah, untuk selanjutnya yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di daerah 263, yaitu adalah sebuah struktur yang terbentuk pada, kapan ini ya, terbentuk pada Juli 2021. Nah, ini bisa dibilang adalah kurang lebih summer low-nya saat uh, waktu bisa dibilang bear market yang kemarin, ya, mini bear market yang kemarin. Dia terpantul di sini. Nah, semoga saja andaikan sampai ke daerah sini, ini kembali bisa mengulang seperti di... Uh, Juli ya. Alias bisa dibilang ya moga-moga bisa terulang juga seperti kayak BTC ya. terpantul di daerah Juli uh, di low Juli 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB ya. Hanya ada dua posisi technically ya. Di sini masuknya sangat agresif ya dan di sini masuknya konservatif ya buat yang agresif pertimbangkan di daerah 308 dolar dan buat yang konservatif di 263,6 dolar. Oke, okay, dan selanjutnya Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa dia juga sama-sama belum berhasil masuk dari Bollinger Band, ya. Alias uh, daily close kemarin masih di bawah, di luar dari lower band, ya. Dan kalau kita lihat juga dengan jelas dia reject oleh dari 2400-an. Ya, lagi-lagi ini adalah suatu resisten yang sebalnya ini sangat gampang sekali ditembus, ya, waktu jadi support, tetapi waktu jadi resisten cukup kuat. Baik lagi, itu adalah pertanda bear market. Saat bear market, support seperti lembek tetapi resisten luar biasa keras. ya Menyebalkan bagi yang kita sedang bermain long term. ya Nah, jadi untuk sekarang, kita bisa lihat bahwa PR utamanya adalah kembali ke atas dari 2.400-an. Ya, lebih bagus lagi kalau sampai bisa 2.100-an. Eh, sorry, 2.488 juga bisa ketembus. ya Tetapi tentunya menurut gua itu bukan di Ethereum sendiri kuncinya. Kuncinya adalah di BTC. Apabila BTC benar-benar double bottom, ya daerah 30 ribu ini menjadi daerah akumulasi dan lanjut lagi ke atas, menurut gue Ethereum punya kesempatan untuk naik lagi. Ya, karena lagi-lagi semua altcoin termasuk Ethereum ya itu semua sangat loyal terhadap BTC. BTC drop dia ikutan drop, BTC naik dia ikutan naik. Saat dalam kondisi BTC di bawah dari bull support band. Berbeda kalau BTC sedang di atas dari bull support band dan dia sideways, nah itu biasa altcoins kualat tuh. Wah, naiknya nggak kira-kira. Tetapi saat di bawah, siap-siap. Kebalikannya, altcoins turunnya juga nggak kira-kira. ya. Mungkin exceptionnya hanya Ethereum lah. Karena Ethereum secara market cap jauh, jauh lebih besar dibandingkan dengan alt lain. Ya, kita lihat di sini. Ini Ethereum, 287 miliar. Yang ketiga, Tether kita skip lah ya, BNB. 50 miliar saja. Berarti ya, kalian hitung sendiri, hanya satu per berapanya dari Ethereum. Ya. Maka dari itu, gue selalu bilang, kita harus selalu keep in mind resiko market cap. Ya. So, untuk sekarang, kalau mau tetap kita averaging, untuk Ethereum sekarang amannya di 1780. Kenapa di situ? Karena basically ini adalah 30 ribunya Ethereum. Ya. Kalau BTC, ya, daerah, eh, apa namanya summer low dia di daerah 30 ribu untuk Ethereum, summer low dia adalah di 1780, ya. Jadi bisa dibilang ini adalah satu daerah yang cukup penting untuk ditahan oleh Ethereum. Kalau ini jebol juga, secara struktur menyeramkan, ya. Jadi eh, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, ya, tinggal tersisa di satu tempat saja di 1780 USD. Oke, dan akhirnya ada juga yang sudah daily close-nya masuk di dalam dari Bollinger Band. Untuk XRP, dia... Uh, kemarin berhasil masuk ya walaupun walaupun kerijek oleh dari 52 sen ya jadi eh uh, oke okay lah not that bad tetapi balik lagi masih lower low ya apapun itu kita nggak bisa pungkiri ya walaupun udah lumayan ya lumayan dibandingkan dengan beberapa set lain tapi masih apa lower high lower low lower high lower low dan possibility hari ini kalau sampai kerijek lagi oleh dari 52 sen lower high lagi ya jadi tentunya ya yang menjadi PR untuk shorten dari XRP adalah minimal jangan kepukul. Sideways lu di sini nggak apa-apa deh ya. Atau lebih bagus lagi kalau bisa close daily di atas dari 52 sen. Ya tapi baik lagi dalam kondisi seperti ini ya kita harus berharap BTC-nya Rally dulu signifikan ya. So for now untuk XRP gue pribadi lebih ke wait and see ya. karena jujur aja secara ya kita tahu XRP 25 miliar saja bandingkan dengan BTC dan Ethereum lagi-lagi untuk secara market cap risknya menurut gue nggak terlalu worth it dan bisa dibilang sudah terlalu banyak struktur yang jebol ya. Kalau mau mungkin kita lihat dari struktur ah, Juli juga sudah kena ya. Jadi jujurnya untuk XRP it's looking really bad ya. Untuk BTC masih bertahan nih ya, summer low dia masih bertahan. Untuk BNB masih bertahan ya. Lalu untuk Ethereum juga masih bertahan. Nah, untuk XRP sudah jebol dari ya hari ini <laughs> sebenarnya kemarin sih ya, baru jebol kemarin. Jadi ya baik lagi untuk XRP gua nggak akan tambah posisi gua akan lebih ke wait and see dan lihat apakah dia bisa reclaim di lagi atau tidak. Oke, okay, dan sekarang kita lanjut ke atom. Ya, untuk atom kita bisa lihat dia juga ternyata sama seperti XRP ya, ada teman. Sama-sama sudah masuk atau lebih tepatnya sudah sama-sama daily close di dalam dari bull support band. Eh, sorry, bukan bull support band. Bollinger band, Bollinger band ya. Nah, tetapi kita bisa lihat ada massive rejection dari daerah 14 dolar lebih 44 sen di sini ya. Weeknya cukup tinggi dan dia malah turun lagi ke bawah ya. So for now overall masih bearish dan atom ya jujurnya not as bad as XRP sih ya untuk atom dia summer low nya masih bertahan di sini ya tepatnya di berapa ya kita sekalian bikin aja deh strukturnya ya di daerah sini summer low dia ya di sekitar 8 ya kalau dibulatin 9 dolar lah ya jadi kita lihat nih apakah kosmos akan menuju ke daerah 9 dolar atau tidak Ya, jadi baiknya gini ini menunjukkan seberapa parahnya secara price actionnya si XRP ya XRP sudah tembus kemarin terlebih tepatnya jam 7 pagi tadi sudah daily close di bawah dari summer lows untuk BTC BNB Ethereum semua masih di atas dari summer low dia bahkan kalau kita mau cek Luna pun ya Luna masih, ya, Luna bahkan masih di atas dari Summer Low dia, ya, jadi, ya, bahkan aset yang separah Luna pun masih di atas dari Summer Low, ya, jadi XRP is extra bad jujurnya secara TA, ya, jadi kurang lebih untuk atom tinggal, tinggal tersisa satu, ya, yaitu di daerah 9 dolar, kalau sampai ini tembus juga kemungkinan besar BTC sudah lagi winter, ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk atom, oke, dan selanjutnya Solana, untuk Solana, ya, ceritanya mirip-mirip semua, ya sama-sama kerijek oleh ya sub, uh, tadinya support ya sayangnya tadinya support sekarang mulai berubah menjadi resistance nah kalau untuk Solana di daerah 70 dolar lebih 27 sen ya bahkan kemarin belum sempat diri tes sebagai support langsung jebol jadi sebenarnya ini struktur ya awalnya adalah struktur support di sini quite okay sebenarnya ini adalah support yang membuat uh, solana masuk ke daerah new all time high ya di ya 2021 pertengahan ya. Tetapi sekarang kita bisa lihat bertemu dengan gampang dan ya sekarang bisa dibilang yang mungkin menjadi struktur terdekat ya walaupun bukan struktur lebih tepat ini Fibonacci ya yaitu adalah di daerah 55 dolar lebih 22 sen ya buat kalian yang mau averaging silakan boleh ya tapi sekali lagi gue ingatkan untuk yang ah, untuk altcoins in general lagi-lagi resiko dia masih cukup tinggi apalagi kalau sampai BTC memutuskan untuk ke weekly ma 200 ya kemungkinan besar akan jebol ya. So untuk kalian yang ingin averaging boleh pertimbangkan di daerah ya 55 dolar dan juga di daerah 47 sen ya. Tapi baik lagi sih se uh, sekali lagi gue nyatakan resiko dari altcoins ya. Dan kalau kita ngomong struktur ada juga sebenarnya ya. Ini bisa dibilang dulunya adalah daerah supply ya di ya Mei 2021. Jadi ada juga strukturnya sebenarnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana ya tinggal mungkin tersisa di dua sini 55 dolar dan di sekitar 47 dolar lebih 90%. Oke okay guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah nggak wajib ya tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah ada macam-macam ya dari Bybit, Hobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. ya walaupun nggak wajib tapi kalau menggunakan link referral kita lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.